Oke guys, kita sudah sampai ini. Gue sempat sewa ini Tebesaya Cottage ya. Ini ada tempat parkirnya juga sekitar 3 mobil. Ini gue nginep di sini karena besok itu ada acara Goes Audax ya di titik 2 hotel. Cuman memang mau nggak mau cari hotel di sekitaran Ubud untuk menginap semalam di sini, jadi nggak jauh untuk ke titik startnya. Nah, ini cottage-nya seperti ini. Jangan lupa wash your hand. Asri ya, keren. Nah, ini bentuknya kayak gini nih guys. Tuh, ada suara semiring-semiring angin. Tuh, nah ini lobbynya nih. Kita mau check in dulu. Ya. Oke, ini punya saya. Ya, oke. Kenapa? Oh, isi dulu ya. Oke, di sini sebenarnya ada berapa kamar? Di sini kita ada 12 kamar. Pak. 12 kamar. Ada 4 super deluxe, 8 deluxe. Oh, deluxe-nya 8? Ya. Super deluxe. Super deluxe-nya 4. Deluxe 4. Bedanya apa tuh? Itu bedanya fasilitasnya untuk luas kamarnya sih lebih luas di super deluxe, sama fasilitasnya lebih lengkap sedikit. Oh gitu, selain ya. Itu ada kolam renang ya? Kita ada 2 kolam renang. Ada 2 kolam renang? Ya, di atas sama di bawah itu keduanya bisa dipakai selama menginap di sini. Di atas sama di bawah guys. Keren banget ya. Ini rate-nya kira-kira berapa? Untuk rate-nya sih 200.000 per malam untuk di deluxe room. Untuk di super deluxe itu 300. Oh 200 sampai 300.000 ya. Asik tuh, ada toilet di luar juga. Ya, nah, ntar kita lihat kamarnya kayak apa. Kolam renangnya ada di atas sama di? Di bawah. Di bawah tuh. Oh gitu, mantep banget. Ntar kita lihat ya guys ya. Nah ini kolam renangnya ada 2 guys. Ini yang di bawah sama lagi yang di atas ya. Ada di atas juga, ada gazebo nya juga. Ini ada 2 lantai. Mantep banget. Kamar saya yang di pojok. Wah, kamarnya di pojok. Di depannya kolam renang. Air dingin atau air panas nih? Air dingin atau air panas? Iya, air dingin. Kita sore-sore kita berenang. Oke, kita masuk. Wah, ada ruang tamunya juga. Oke, asik. Asik, lampunya yang mana? Ini istilah bilangnya sih cottage ya, bilangnya ya. Iya, tapi untuk fasilitas bintang 3 sih. Fasilitas bintang 3 ya. Oke, dengan beli siapa namanya? Saya Bayu. Bayu. Ya. Oke, terima kasih beli Bayu ya. Sama-sama. Oke, ntar kita lihat ada apa aja di dalam ya. Sekarang penasaran sama yang ada di atas ini, ada gazebo-nya. Ternyata di atas itu kamar juga guys. Ini ada buat pilasnya. Oke sih kalau menurut gue, kalau untuk hotel-hotel ya, untuk berapa malam di Ubud ya. Kita lihat lagi kemari. Kita akan lihat kolam renangnya yang di atas. Di atas ini ada kamar-kamar juga. Tuh. Nah ini kolamnya kayak gini, 150 cm guys. Tuh ada gazebo nya juga buat santai-santai. Di situ ada tempat duduk-duduk gazebo, santai-santai, asik. Oke, ini dia yang di atas kolam renang satu, yang bawah itu kolam renangnya agak lumayan kecil. Tapi ini lumayan oke nih kalau mau renang. Sekarang kita lihat, mungkin dalamnya juga sama ya. Kita lihat kamarnya. Sebelum ke kamar, penasaran tadi ada toilet juga di luar. Atas, kalau ke atas ada terasnya.
Oke. Ini untuk jam makan. Sini juga ada restroomnya juga, ya. Ada toilet juga. Tuh, ladies. Ya, nanti dulu. Ini buat tempat makan, breakfast. Oke. Nuansanya asri. Penasaran naik ah. Patung-patung. Oh, yang di atas ini deluxe. Dia langsung pintu. Kayak gini. Tapi dia ada teras ke depannya, guys. Sekarang kita bedah kamarnya. Ini buat acara besok. Ini yang di dalam koper, guys. Sepedanya sepeda daun. Sekarang udah tidak dalam koper lagi. Sudah di luar koper. Buat besok. Sekarang kita buka. Kita lihat. Oke, tutup dulu. Ini ada. Mana lampunya nyalanya ya? Jadi ada alus nih. Bukan, guys. Lampunya. Oke. Emang suasananya remang-remang ya. Oke, ini tempat tidurnya ukurannya apa ya ini ya? Tapi lumayan lah. Ya, dari laci. Ini ada telepon. Lacinya. Ada lampu baca. Lemarinya ada dua. Enggak. Ini kayaknya kamar mandi di mana ya? Kayaknya ini kamar mandi nih, guys. Ya, ini ada tisu. Lampu baca tuh, lampu bacanya, guys. Lampu baca, ada tisu. Ini nggak kebuka. Tempat tidur ada bunga kambojanya ya. TV-nya dapat mineral water udah biasa nih. Kopi sama teh, pemanas air. Ya. Nah, ini deh. Ini perlengkapan Audax-nya, dapat cap. Ini. Oh, ini, oh, ini rapi. Tas remote. Ini guest directory-nya. Ini ada laci-laci biasa. Wah, ada kulkasnya, guys. Tuh, ada kulkas juga. Keren. Ya, ini lemari biasa, kaca. Lemari buat koper. Ini ada brankas. Ya, ada gantungan juga. Cuman dia nggak ada lampu ya. Terus ini ada laci biasa. Ini berarti kamar mandi nih, guys. Wow, kamar mandinya. Kamar mandinya besar, guys. Tuh, ya. Kamar mandinya sampai kemari-mari, guys. Besar. Di sana ini. Tanduk dua, ya. Ini tempat sampah, ada
hard dryernya juga. Ya di sini ada dua colokan, dapat mineral water juga dua. Mineral waternya dua. Oke. Ini ada shower, shower gel. Ada conditioner juga. Ini kayaknya ada air hangat juga. Mantap ya. Oke. Ini dia cottage yang skala bintang 3, guys. Keren banget. Ya. Ini TB saya, cottage Ciamik, guys.